Polsek Karangasem menangkap seorang pria yang menggelapkan uang hasil penjualan mobil milik seorang warga negara asing asal Kanada. Uang hasil penggelapan digunakan tersangka untuk bermain judi online. Awalnya tersangka yang adalah karyawan korban membantu korban menjual mobilnya dan uang hasil penjualan ditransfer ke rekening tersangka. Uang itu digunakan tersangka untuk bermain judi online. Namun karena kalah tersangka tidak bisa mengembalikan uang korban dan melarikan diri. Selain uang hasil penjualan mobil, tersangka juga membawa kabur satu unit sepeda motor milik seorang karyawan villa. Hasil jual beli mobil ini sudah sempat diambil oleh si pemilik bengkel itu sebesar dari 88 juta, diambil 10 juta. Kemudian sisanya ini masih tersimpan di rekening BCA tersangka. Nah, karena dia menyimpan uangnya atas nama rekeningnya sendiri, sehingga dia mudah untuk melakukan pengambilan. Ya, dia digunakanlah untuk melakukan perjudian slot menurut pengakuan tersangka. Ya, karena kalah, ya terus dia bermain lagi. Sehingga dia sudah berpikir bahwa saya tidak akan mampu lagi untuk mengembalikan uang yang telah digunakan.